puji-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nimbar alamnya Allah taala memilih kita yang membantu mak dan ayah, abang-abang sekalian dalam satu kelompok yang pernah nempurgah oleh Rasulullah, dan terlalu banyak Rasulullah membicarakan tentang sifat yang semacam lagi yang nampak ditanya malamnya, antara lain gambaran yang menggambarkan di Nabi wate awaile dengan para sahabat tentang hakikat kehidupan umat manusia pada akhir zaman, yang selalu dan selalu setiap saat tidak pernah berhenti, selalu saja mereka itu tersakiti dengan keadaannya. Banyak orang yang menyalahkan diri mereka dan bahkan tak segan-segan mereka-mereka yang tak percaya dengan kematian, mereka yang hanya di mulutnya saja berbicara dengan hakikat kehidupan baik dunia dan akhirat, tetapi yang hakikat di dalam hati mereka sebenarnya mereka tak sayang kepada Islam. Nabi nembegah Al-Islamu gharibun wa sayamudu gharibah. Awal mula ilai Islam sukar untuk dipahami dan sangat-sangat menyakitkan pada waktu itu. Manusia yang ada pada masa itu selalu saja menyalahkan, menyudutkan Islam, dan bahkan mereka tidak mengakui sama sekali tentang kebenaran yang didakwakan oleh baginda Muhammad. Rame urang bahwa denya han gebuduli dengan Islam. Jangankan orang lain, urang yang dekat dengan Rasulullah, mereka menyalahkan Nabi Muhammad dan menganggap yang nempegah di nabinya hanya omong kosong belaka. Karena hana manfaat ngendunya yang tengah diminta. Nabi nembaga ba'akhir masa tinggal. Dan na alamat-alamat tertentu yang kalian memberite li Rasulullah terhadap akhir masa itu sendiri, Islam dianggap sesuatu yang ganjil dalam kehidupan. Dan nyo yang terasakan legenda nyo lalu nyo nyo yang terasakan legetanyo, wahai para bunda-bunda sekalian, di saat urang hana dianggap buat lagenyo penting, itanyo manteng tak kira penting. Wate urang lain kadikira nyo hanya sekedar hal yang tidak bermanfaat sama sekali, tetapi legetanyo tamuman yang bahwanya adalah bahagian daripada sunnatullah, bahagian daripada sunnah Rasulullah. Tamu he-he, tamu payah-payah. Oh, wate urang lain dianggap hana berleli acara lagi-laginya. Pegat-pegat dakwah, kepegat teman tayak pegat tausiah, kepegat pulan, kepegat pulit. Pegat agamanya hana mententelam, putra teman yang gak pegahinan kena tatasot kepegat. Itu adalah bahagian daripada mereka yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Itanyo tatim, alhamdulillah. Nabi ini pegah fatubal ghuraba. Alangkah berbahagianya manusia yang siap untuk disudutkan. Mereka dianggap orang-orang tak berguna, orang-orang yang salah alamat. Mereka percaya dengan apa yang telah diwasiatkan oleh leluhur mereka. Fatubal ghuraba. Mereka-merekalah yang Allah Ta'ala calonkan dalam syurga kelak. Semoga tanyo nyuruh. Cuman
menyegetanya tanam buruk roh. Alhamdulillah Allah Ta'ala nepiyu pegah wa Rasulillah jamun terhadap orang-orang yang selalu saja mereka itu terpilih dalam kebajikan. Artinya Allah sedang mengarahkan hamba-hamba yang Allah Ta'ala pilihkan semoga mereka berada dalam kebajikan. Tentu saja ada caranya. Allah nepegah melalui Rasulillah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah Ta'ala kategorikan dia itu hamba yang baik, maka Allah akan memudahkan hamba itu untuk lebih paham dengan agamanya. Jadi ngantai ampun lain macam ngantai ikut majlis nali takubah buat lain ditanya ngantai ampun walaupun haitim juga nyan tanda-tanda urang yang kena god kan kagot itanyo karuh langkawan urang jabeun tayak hentet ilmu agama walaupun secara majlis taklim walaupun hana sesering-sering mungkin paling tidak seminggu sekali dua minggu sekali inang agam tak bedah tayak beun takubah buat lain ilatihan nyanna harapan ke god sebabkan mandung urang itim jabeun man katentea god ngan tayak beun cara ngan god geu yak beun god ngan hana god ngan sebab tak beun Allah yang berita nabi yang pegah beun pegah li nabi iza aradallahu bi abdin khairan fabasaruhu ala uyubin nafsi ngan sebab tak ik beun dudu getuang getanya oleh Allah Ta'ala jid ke hamba yang nepilih ke jalan asal syurga. Kalau Allah sudah memilih hamba itu orang yang baik, fabasaruhu ala uyubin nafsi, yang ada dalam pembawaan getanya sehari-hari, kita tidak berani lagi menilai orang lain lebih jahat daripada getanya. Nyan deku kahirun jahat yang kaget tuang oleh Allah Ta'ala tanya hana lumah lego bro yang tak pegah ura malam tanya bro akai teman-teman juh tak tanya dengan syurga Allah juh tak tanya dengan riadah Allah sehingga getanya yakin untuk lebih yakin bertobat dengan sebab tayak buat lebih yakin bertobat lebih yakin untuk beristighfar lebih yakin untuk mengkaji aib pribadi hana lika lenggok. Tapi Ahmad Tetea buat gaduh-gaduh luar kaigok yang kalau mesti gitu. Maya ditawa ya buat gaduh tak pegah bahu dia. Tak pegah tapi ya buat tipu pulan nyawa mendi tipu pulan je lah jadi. Yang ada tayak buat hat getanya galam jut. Menyangka jut lemah bati tanyo. Tanyolah manusia yang paling jahat di hadapan Allah. Nyu ngen tayak buat. Adinyo, tanyo nyo malamnyo tayak ibut ya. Ilun bilagi habanya. Lumpegah juga drone. Saya bukan orang terbaik di bang malamnyo. Baik bang kana kalen ngatelung lo yahdu iya tu urun drone di miyuk nyo mengah berayu. Kagu kuduk kursi kelu. Maya hana lunggu tentang hana lunggu yung panitia. Saya bukan orang yang terbaik di antara urun drone. Sama temah malamnyo. Lum ibut. Drone ana ikbut ilung tirah lung pegah urung drone yang kubebut lung pegah ba drone lung ngan sering-sering ta pegah kegok maka tamu doa butingan ke drone lun hamba Allah drone hamba Allah lung na dosa drone na dosa tanyo mengharapkan riadha Allah Ta'ala semoga terpilih menjadi orang yang dipilih Allah masuk surga ilung pilagainya mencit sama-sama tamu usaha-usaha sama-sama tamu peingan-peingan. Alhamdulillah bat malamnyo Allah Ta'ala nepilih getanyo hamba-hamba yang sayang dengan agama Allah, yang mencintai Allah, mencintai Rasulillah dan mencintai apa yang dicintai oleh Rasulillah. Alhamdulillah. Kemudian selawat dan salam kami doa kepada Allah bertabi-tabi diputuh oleh Allah Ta'ala kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada mantum al dan sahabat beliau, kepada para alim ulama, beri kesehatan, kemaafan, keampunan, maunah, supaya ngan lebih lemah, bak pikiran urungnya, kibancara, gearahkan getanyo dalam kebajikan.
dan kepada muslimin dan muslimat yang sedang berjuang untuk menegakkan kebenaran i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Kami doa bahwa Allah berhabis-habis memberi pertolongan baik di dunia dan Singapura kiamat kelak. Ya ulun tuan hormati, Tengku Kesih, Tengku Imum, Tuh Hafid, Tuh Halapan, Tengku Sekdes, Bendahara Gampung, para pemuda, para panitia, penyelenggara acara nibak malamnya, baik panitia santunan yatim piatu, panitia memeriahkan menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangatlah dalam berbuat kebajikan dan bekne mundur-mundur bakbut yang lagenyo, karena nyo adalah salah sabuk metode sarana untuk menyelamatkan agama Allah. Walaupun kedih rame urang pekabeh buat-buat lagenyo dan nyo buat road, karena Allah Ta'ala nepegah lang Quran kepada panitia dakwah, kepada panitia kebaikan, kepada panitia amar ma'ruf nahi mungkar, daripada golongan mana saja, istiqamahlah dalam berbuat sesuatu batamita ridha Allah. Yang lanti kita nyojit ke panitia dakwah kan panitkan kan urang kampung, Allah yang lanti pakan tertib karena perintah Allah kan tayak pulumah drawat ditanyo lang dunianyo. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadikan dirimu itu orang yang berdiri pada saf depan dalam perkara menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sama dengan ditanyo busiap. Hana payah dia lagi leurang netim drone jet ke panitia dakwah. Hana payah pilih-pilih hatanya. Pedang draw, pilih draw ke draw. Lum adalah panitia agama. Artinya panitia yang menguatkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ngena dakwah lagi nyum. Nalah ala kadar dalam pendengaran kita nyum. Mutamah ilmu yang tembajut. Lemah yang kubebut. Yang teragama, yang tekan agama. Lebih-lebih panitia menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu yang sepakat Nabi Muhammad kalahin. Nabi Muhammad Rasul Allah Aneng Abdullah Aneng Aminah lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, wafat di Madinah. Bak 27 Rajab Nabi ni Isra Mi'raj. Bak bulan Rabiul Awal Nabi ni berangkat ni hijrah. Atanya tanya kesepakat. Gutanya atanya kata pati, hana perlu tiap mendawang. Menyana orang yang iya tam pegat maulid nyan orang nyan kan ngedanya wai pegat masalah nang kanya kenapa ya tak pegelah lagi dayo nyan iji tengah dipegat masalah langsung dengan Allah, tengah dipegat masalah langsung dengan Rasulullah. Tak perlu kita hiraukan apa yang mereka katakan. Bayang tak tam orang hantar dipegat maulid putra ilai kejadian bak tak pegat memperingati maulid. Kebiasaan watena acara memperingati maulid. Haik tak pegat tiap urau, haik tak pegat tiap malam. Paling kurang titung tiga. Ngat bek gada. Putra yang kalih gebal ya Rasulullah. Cukup jai ulama-ulama jamun. Segolam lahir awak-awak lawitnya. Orang yang lebih peduli, lebih mengerti dengan keadaan. Nabi sendiri ni peringat urau lahir. Ngan puasa tiap urau seni. Nabi lahir urus ini. Dan di Nabi punlah manusia yang berpuasa setiap Isnin. Waktu sahabat bertanya, kenapa engkau berpuasa pada hari Isnin ya Rasulullah? Nabi ini jawab, karena Allah kepelahilung urus ini. Dedah baru kepuasa oleh sahabat. Dan mandum sahabat, nah kepingat urus lahir Nabi. Kibancara kepingat, dengan kepuasa. Waktu berbuka puasa, berbagi makanan. Cuman cara berbeda karena nanggrawat dahana kabar. Para tabi'in, urang yang adalah urang yang peringat maulid Nabi. Dan para ulama-ulama salaf, ulama khalaf, urang yang juga urang pegah-pegah tentang memperingati maulid Nabi itu adalah kewajiban. Kenapa? Karena mensyukuri nikmat Allah. Wa in syakartum la azizan lakum. Bahkan perintah Allah, kul bi fadlillah wa bi rahmatih wa bi zalika falyafrah. Hai Muhammad, katakan bagi mereka-mereka,
yang telah aku berikan karunia, maksudnya aku berikan ilmu agama. Warrahmah, yang dimaksud dengan rahmat, kedatangan dirimu wahai Muhammad, maka semua itu adalah rahmat daripada Allah. Fal yafrah, maka mereka hendak bersyukur. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lahe Nabi Muhammad rahmat, mensyukuri nikmat hukum diwajib. Menyahana lahe Nabi Muhammad, mati drawa tempuhana selamat dalam dunianya. Bahkan menatan menyahana Nabi Muhammad. Nyen kitanya watanya kasepakat. Pakan uronyo karagu-ragu te. Watetro urang nyahana menene alamat. Mutatupat tanpa newo. Kaya pegah atanya ke bid'ah macam lah. Menye pegah-pegah bid'ah karena buat yang hana gepubut di Nabi. Saidina Umar payah tuduh di ahli bid'ah. Tawana beuh pegah Saidina Umar bid'ah. Hana urang beuh. Yang mereka tidak ada yang mereka kaji kamu hanya bid'ah Saidina Umar bid'ah tu. Kailo hana ku pegah Saidina Umar pakon hai juga ku penang tro. Putra bid'ah Saidina Umar yang ciptakan Baitul Mal Saidina Umar. Bapak Nabi hana Baitul Mal. Masa Saidina Umar lah terjadinya Baitul Mal. Saidina Umar yang pegah Baitul Mal. Saidina Umar yang pegah genarih-genarih. Wadah masa Saidina Utsman. Juga oleh Saidina Utsman nan pegah sesuatu. Yang sesuatu yang pegah oleh Saidina Utsman bermanfaat. Ta ya cetak Qur'anmu. Mata Nabi hana tulis Qur'an. Sawa yang putapat kalimat Al-Quran, putaboh Al-Quran dalam sabuh bahasa ataupun dengan kiraah tujuh yang memang adanya truk pambak mandung urang arah menyahabat rata tempatnya mandung urang nanggapai Quran tapi dengan bahasa masing-masing karena Jibril keputren Al-Quran yang diyu oleh Allah gejok ke Rasulullah inabi liah gedengar lagi kepegah oleh Jibril. Wadah truk sahabat Nabi kepegah menurut urung dengar. Contoh truk urung gayo yang kepegah haba dengan bahasa gayo. Truk urung Jawa kepegah haba dengan bahasa Jawa. Truk awak Madura kepegah haba dengan bahasa Madura. Truk tanya urung Aceh kepegah li Nabi lagi kepegah li Jibril. Cuman terjemah li Rasulullah dengan bahasa yang bisa dipahami oleh orang yang bertanya. Wadah truk Saidina Utsman, wadah kabah masa Saidina Utsman, karena kekalan kau meragukan kayo-yo galak terhadap keselamatan Al-Quran. Gehoilah para sahabat-sahabat menduk, ahli-ahli kiraah yang toto dengan Rasulullah, mengingat asbabun nuzulnya, nyu ayat-nyu pajantre, sona tingat, wadah kakilaf-kilaf, hoile urang lain, jaitan sahabat ahli-ahli kiraah, mereka membaca Al-Quran di hadapan Saidina Utsman. Getuleh. Nyentuleh Quran nyentan ba masa Rasulullah yang pertapat habangku. Bid'ah ti. Taba yang akan bid'ah pun yang hanaga pubuh Nabi. I Nabi si kanje itu mulai. Han tupat engku menyanyian teh aku tupat bok pajan tupat teh haba bangai engku pajan tupat. Idra ku yang gadai ku pengah tanya. Gada tabat. Hanagala lungli pegah-pegah tanya. Tapat teh le getanyo nyo tak pegah tanyo. Mangku pun tidak pegah habis ya. Kan ke getanyo yang katuha-tuha. Nyo kan mayak yang cek-cek nyo. Aneh-aneh getanyo nyo. Karena di saat mereka tidak lagi mengerti dengan cerita yang sebenarnya. Mereka akan digelabui dengan berita-berita yang di dalamnya banyak kebohongannya. Teruk Saidina Ali. Wadah Saidina Ali kaji ke Khalifah geboh tanda baca karena boroje yang naba titik dan bangentan yang sama bentuk sa sama bentuk huruf-huruf Al-Quran huruf abjad Arab masa Saidina Ali geboh titik ba dimiyuk taboh titik ta yatih dua boh titik nyan yang pun titik-titik nyan ta Saidina Ali mambidah Saidina Ali melintian Nabi ngomong pegah. Anak-anak, oh, saya kira buat saya kan, saya kan dalam-dalam masalahnya, enggak.
Padahal darah tu yang 80 hek, liter tu 80 lah. Anjir. Perlai aku tanya tapukan acara memperingati lagi nyo, supaya lagi tanya ku buat tapukan acaranya. Apa yang ada dalam kandungan ciri memperingati Maulidan Nabi? Menyangkut gurai aku tanya ulama besar wali Allah, Syekhul Islam As-Suyuti dalam kitab Hawi wal Fatawa al Fatawa agaknya. Pun pegal agaknya. Tanya bagainya menurut drone Syekh kiban masalah peringati Maulid. Kejauh agaknya. Main kaji ke masalah kata pegal Maulidnya muka. Kena awak pegah bidang. Ini menurut drone kibah. Nya As-Suyuti nya pajang ke pegahnya. Mertu pun yang kau likut. Gelam lahi mau dia. Dan kalau melahi mau ayo. Trip hata. Yang kuranan depan leh. Lawitnya umat kuna berita-berita hanjit maulid. Tang-tang gitu yang najak warah kita nyuhana. Itu aku pinyum masalahnya haicah di. Haicah mak pikiran de. Tang-tang gitu yang najak berwarah urla intan. Najak warah gua urok. Bibi pun kelidai di taring-taring kutunta bedah ho no pegah apa aku ya Allah beda tak pegah katanya mau mai hang beti hai bantro kena ngan mak ele pun dawa mang kang tak ta kau ele abia ini pegah yang netu tau ele urun ro nang di pegah ke gua pengupat ni pegah ke gua pengupat. Tamu doa Allah Taala dengan sebab nak santunan yang menyerti malamnya dengan nak tabut lagi tanya tingkat malamnya ke getanya begabri fahla begabampun dosa ya Allah ke urim yang gaduh lawan-lawan nak tabutui begabri hidayah ya Allah beta yang doa tiga jika kau neraka tanya pergi dalam dunia surga tapan gejawab oleh Asyuti wal jawabu indi menye menurut lo masalah perkara memperingati maulid ini ra'a fi hali dhalika. Aku melihat dari kejadian-kejadian memperingati maulid. Ho-ho yang lungjak, ho yang lungkale. Hana yang janggal. Ha. Hana yang memang adanya terlarang dalam agama. Kenapa engkau berbicara demikian? Karena yang aku lihat daripada semua orang-orang hamba Allah, mayoritas muslimin dan muslimat dimanapun berada, yang ada dalam dunia, orang-orang yang memperingati maulidan, kejadian yang mereka lakukan adalah yakra'u minal Qur'an ma tayassaru min. Wacara pegawai maulid. Baca Qur'an, mantalah. Nyoga nyanyinya. Dan yang ditanya kalian lagi nyansi. Putra kejadian bak pegawai maulid. Tak undang urang kari dan urang-urang ahli dalam kira'ah. Tak undang lagi tanya, tayo baca Quran. Bedah tanya masyarakat, tak dengar ayat-ayat Al-Quran. Pas kejadian, bapak God maulid. Yang kedua, iqra min akhbari fi maulidan Nabi. Mereka membaca hadis-hadis. Wadetro pak tempatnya gebaca hadis cerita-cerita tentang nubuah mulai daripada urah lahir Rasulullah sampai dengan wafat Nabi. Setelah itu mereka membagi-bagikan makanan. Cok makanan bacu tapo rumah. Itam memberi makan apa yang mudah bagi mereka. Ketawa tapi makanan kepada fakir miskin, kepada anak yatim makan bersama. Adakah memberi kenduri, memberi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan? Adakah itu terlarang? Pat ayat tungku yang getam hanjit ribu dengan kaya. Yang na Allah Ta'ala geancam urang yang kakaya, yang na makanan, yang hanggetim tulung urang kaya. Dengan ancaman Allah. Fawailu. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Di antara pengkhianat dalam Islam. Kalau mereka hidup berlama-lamaan di dalam dunia, maka Islamnya akan hancur. Kawa tukang panco Islam, urang Islam yang hana getayang kana yatim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, fazalikal ladzi yad'ul yatim.
Hai Muhammad Nataturi, dia kata urang panco Islam. Mereka yang berbohong dengan nama Islam, mereka bersembunyi di belakang bendera Islam, mereka mengatakan Muslim, tapi mereka akan menghancurkan Islam dari dalam secara pelan-pelan. Kenalkah mereka Muhammad? Hana ya Allah. Nah jawab oleh Allah Ta'ala, fadhalikal ladhi yadu'ul yatim. Berangkat ho mantang ya hana sayangkan yatim, nyanjihnya uyung ruluh Islam. Ibancara gerulah hitilam leurunya gara-gara hana kesayangkan yatim pakon gak nyandruk ngerulah hitilam wate anak yatim hana sabut imam anak yatim nyong singo hati karayu ibu buat buruk ilawan agama wate kadilawan agama rulah agama Allah fawat salah salah tanya mu hana terperemu berarti rulah hukum walayahurtu na'ala ta'amil miskin udang yang hantim beri makanan kepada urang gatir nyam yang gancam di Allah. Sedangkan ba'uro maulid adalah uro bagi-bagi makanan. Setelah memberi-beri membagi-bagikan makanan seala kadar, bedah masyarakat ya wow, bedah urang kampung ya wow. Gekeun li asyuti, kalau ini dikatakan terlarang, aku tak paham. Putra nama kalah tempi-tempi na urang ya tahap. Nyam taboh sakai tungku yang takalan, me takalan lagi kita kitab lain du. Maka bak pegat maulid, maulid Nabi, tak pegat acara memperingati maulid Nabi. Sebenarnya kita ingin membicarakan kembali apa saja yang terlahirkan dengan sebab lahir Nabi Muhammad, apa saja yang telah dikanunkan Allah dengan sebab kehadiran Nabi Muhammad, dan pakan Allah giak pelahir lom Nabi. Padahal dum Rasul kali dikirim di Allah, kupu giak juk Nabi Muhammad hidrawatri. Putra maksud dibalik kehadiran Nabi Muhammad. Inilah yang sepatutnya yang dibicarakan dalam pembicaraan acara-acara tausiah, acara tabligh, acara dalam agenda acara memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin membicarakan kembali, kita ingin memahami apa saja yang pernah diperjuangkan oleh Rasulullah, apa saja yang terlahirkan dengan sebab lahir Nabi Muhammad. Intang teh idu halah memperingati Maulid. Yang mana tepat, mana tepat, yang tak hidup salah. Dan gara-gara na maulid malamnya, na santun anak yatim, muronyan kalau tak santun tiga, malamnya tak santun tiga. Mamanya teka di hana cara maulid menung, hana tak gelang-gelang panggung menung. Na cara santun anak yatim, na kampungnya, tiap urut di malam. Hana, na kampung runtan. Makanya segala tak pegah banyak. Kawai kalau lumbiteng, baurungnya nyoma lun malamnya lun laki terkah baurung ron melalui lun tapi kan gelung kebu terkahnya Nabi ya untuk BMU dan WPU putra oleh BMU yang putra WPU yang adalah sebuah organisasi yang nempedeng oleh ayah Subdinir ayah sebagai pendiri pencipta artinya pergerakannya lahir daripada pikiran ayah setelah BMU yang terbentuk dan kah nekun oleh ayah dodo BMU yang nujuk baklung lung selaku ketua BMU pusat pergerakan yang tengah terpegut nyom manteng masalah dengan bedah rumah anak yatim piatu anak yatim yatim piatu fakir miskin yang taat beribadah. Padumboh na rumah mempegat kabia yang kana rumah nyo calon ke 88 yang 87 rut ino di Banda Aceh di Aceh Raya daerah pernah ni kena daerah Belam Bintang yang bantai ajuk berusaha di Langa dan ino di Aceh Raya kalau tajuk na padumboh yang hasil daripada sedekah yang kepahapat-kepahapat minum. Tiap malam ilung lungpua celeng. Pat yang bet puro malam, pat-pat yang lungsung bet lungpua celeng. Kan kanan yatim dayah lung mah. Sebetulnya yang hak-hak lungpua telung pikir-pikir ke drawa lung. Kanan yatim dayah. Karena ilung membutuhkan biaya. Nyolong pegahkan ke pulaid. Ilung perlihat doa malamnya. Perlihat doa bak urung dron, baca-baca tepuk. Tenim doa ke dron, namun doa ke gelung. Baik sampai awaknya payah luiwo gampung. Saya membutuhkan biaya dalam sehari semalam untuk kebutuhan adik-adik yang yatim piatu fakir miskin yang naidaya yang kalung terima sebagai anak lu
ataupun kalung anggap sebagai keluarga lu yang kagiak juk li urang gampung yang pajuhku di dapur umum lebih daripada 257 ro. Maya rata-rata idaya 200 ro nyanna kabi yang yakcok rantang yang kon yatim ramedi. Cuman maya anak yatim ataupun yatim piatu nyo awanyo maya hanak ho tanggung jawab lim bacut maka lum yang berdiri di depan dengan tapakan rekan-rekan yang tim bergabung. Teuro ti malam perlepeng hejuta. Yang teuro walu benapeng hejuta, mihanapeng hejuta na urang kli. Pakat na na yatim mentang bebeno yang mentang cece. Nyajim mihana tadi pe ikli. Ana ya preh jaga tengok tulang tengok ibu kau. Abia-abia na bedah lelung di pe. Hai mentruk mentang peng kae be le mihana di pe nak koyo ibu. Payah ju. Namun padum belah drawa yang memang usia jih menteng golong beranjak 10 tahun. Karena hana tahu roh nyur kata yang menejak udah ya hana peti. Tapi jihnya memang kanyaman idaya. Tidak tanya ma ipat ya ipat hana itu ho. Lalu mana mien ma ina ya ina tapi hana itu patli. Jih kamu wik-wik inan bajalan kamu wik-wik lang kampung. Gucuk li urung kampung dia juk pelu. Man oh watih halung terima. Memasalah ke ukuran ku. Ih lagi tak pegah bunuhku. Sebenarnya yang hak lo gua celeng kawanya, tapi hana, hana payah. Nian awaknya kalau cok kanek lo, dai lo hana lo gua celeng bak urung drone, malay lo. Tadi awaknya nak cara drone itu beri li Allah. Man yang tahu celengnya ho dia ke rumah BMU yang kata calonkan selanjutnya di Calang, Aceh Jaya. Nah, anak yatim ipat di Aceh Jaya yang katruk berita ijih beile tapegah na rumuh mutanam hitan nyo sekalian rumuh tapegah tanam payah tablau nyo tengah tapreh-preh sawan na timbi tanam beu karena golem na peng ke tablau tanam tekedi gepublau oleh urung po tanam bek gepublau mahai begepublau murah sebab ken bantuan yang berbentuk bantuan lagi biasa. Cuman peduli antar sesama nyo adalah bahagian daripada dakwah yang kagak dakwah li Rasulullah Burji. Kuatnya Islam pada tempo dulu karena orang Islam saling bantu membantu. Nabi nedahulukan sosial. Tanyo payah tayakin dan tagui. Kalau seandainya kehidupan bersosial ini hilang dalam kehidupan masyarakat Islam, maka ketahuilah separuh Islam akan menghilang dengan sebab hilangnya sosial. Maya kada sosial ku kada itu apa? Maya lagi anak yatim yang cucut punokan ini oga. Nya ro mentang nama ina urang yang kalon. Maya memang keluarga ai hana mampu, ita nyu han tatemnya. Nyu awak nyu tengah makan trip rayo ia jua-ju. Mereka punya kehidupan, mereka punya kebutuhan. Di saat hana tabantu le kita nyu. Ija awak kape ya bantu ho ija. Tahu yang dia kecara ramai, kape yang kah? Kahan dente ya saya biar yang kepegahnya butuh ya hana dente. Tapi naik daya halung ipar kali murtad. Yang gepuo le urungnya kena daya gepuo dia jo urahul mudi kalung terima nyo kaduan pun sajan lu. Ijih gara-gara dek terawai pak di Jakarta icok lekina ipuo urumu ini urumu sakit kapulih ini pak gereja. Imu sumpah orangnya hai wole wace hai jamang li selam. Bedah urung Aceh ya lekai kau tak kuaji humpuat jam tak. Urusan teh telah kekoh tak kuagop. Kaji karena kamu tadi. Yang payah datanya pakan sampai kejadian teruk tingkatnya. Iji ikut. Ilung nasi harama aku ya cek. Wajarlah karena hidup kok dia. Nyu kejadian lagi nyu akan terus berlanjut. Caram tua. Man la yarham la yurham. Udah hana sayang ke gop. Hana sayang. Allah ta'ala han ke sayang ke gudanya. Menan Nabi pegat. Maka semoga malamnya. Bum rempok peng yang le syarat. Paduk mana bih habuk rumah habia 60 juta. Nyan 60 juta tak pegat rumah permanen tanpa dapur. Yang penting napa timur lui le. Bek sampai semiki yang kon-kon. Rusak tengah. Anak yatim mati hana tak bantu jit kau tukai sabay ada karayu. Ditanyo ya tanya tanya bek kenang sabay. Hana bih sabay ya cek. Menyawaknya mantang na urang pre. Yang agam-agam kadang-kadang ipu but-but yang kon-kon yang ya tengkuan yang yatimina
Anak yatim ini yang rayuk, bacut-bacut. Lebih berbahaya kehidupan anak yatim yang ini dibandingkan anak yatim yang agam. Susah. Mayang anak kamu tim-tim nyur le. Dailung tim malam lung pegang hata-hata se. Anak bosan-bosan lu. Ho yang lung jah uruh malam nyur lung pegang. Pegang. Lung pegang hatanya. Uruh nyur lung kalung-kalung. Kipan kehidupan anak yatim. Yang memang mereka tidak ada orang yang memberikan dukungan dalam kehidupannya. Nabi ini pegah man kafalal yatima wal ghairi hakaza fil jannah. Urang yang tim tanggung beban anak yatim. Anak yatim kan pengku perle. Lagi anak yatim yang cek tanya bak hago nyo dua bo. Nyagi anak perle pengku. Mana itu publo? Yang mereka tunggu kapan ayahnya pulang. Kadang-kadang menyayang mayak-mayak yang cek-cek ya. Man tanggu pengut lima. Itanya ayah tanya ho ma anak gua bo. Kagiak bet ataupun kagiak minta ape. Bejemut kana be. Ah ngak bagah gua ya. Mantang ta pengut-pengut. Mereka masih menunggu kapan ayahnya pulang. Anak yatim adalah orang yang dibicarakan khas dalam Al-Qur'an. Salah sebuah berita yang viral dalam Al-Qur'an, berita anak yatim dan fakir miskin. Sampai-sampai Allah nepega yas'alunaka 'anil yatama wal masakin dan nyuat dakwah dalam maulid. Putra ila dakwah maulidnya. Membicarakan amanah-amanah Rasulullah, membicarakan amanah-amanah Allah. Allah Ta'ala nepega yas'alunaka 'anil yatama wal masakin. Uranyo tanyo hanak permun anak yatim. Uranyo tanyo hanak timkalan kepada fakir miskin. Hana matala. Karena langdonyanyo nahak mati-mati. Tapi ingat Allah Ta'ala kala nepega yas'alunaka 'anil yatama wal masakin. Nanti pada hari kiamat Allah akan mempertanyakan bagaimana tanggung jawabmu dengan anak yatim, bagaimana tanggung jawabmu dengan fakir miskin. Kan bak pemerintah tunggu bertanya yang tanya, bak bertanya orang Islam, bak bertanya orang beriman, bak bertanya yang kami memang tak pegah bro, tamu Tuhan dengan Allah, tamu Nabi dengan Nabi Muhammad, tamu imum dengan Al-Quran, mandung singgah na pertanyaan, bak lom bertanya, bak orang lain juga bertanya. Putra tak jawab tengah huruf kiamat. Menyagetanya oleh Allah Ta'ala bagitanya. Padung terawak anak yatim di kampung kah? Padung terawak tanah pegah. Kipan kehidupan anak yatim yang nasajan kah? Putra tanah pegah huruf kiamat. Wate lain, wate masalah lain kah selesai. Wate masalah perkara lain kah ik tak jawab. Pertanyaan, salah satu pertanyaan inti pada hari kiamat adalah Allah akan mempertanggungjawabkan tentang kehidupan yatim piatu, fakir miskin yang udip dalam lingkaran gedenya. Semoga lih tak pegah haba malamnya. Beklena anak yatim yang hana mo'oh fa'oh dalam kampung. Dalung kalah banyona anak yatim yang karik rayuk, yang agak milik. Yang inyong nyota pikir lo menerik. Karena ya inyong menyejuk kelung kolom na tempat. Baru kena na tanya ke komplek putri. Yang rencana lo, nyan ke anak yatim ini, UBBI lo terima. Tetapi nyo kalau dia terima karena pagugatan, hantar dia terima sebab hana pagugam yang ini. Bilik hana sampai hana. Nyo tengok tak temiki, kiban cara ngat bagah na bilik inyongnya. Karena dalam bulan-bulan nyo, na lung yuwa anak yatim inyong cik-cik. Lebih daripada 20 bro. Tanda alamat rumah kalau lung pegah bang. Kalau lung tanda, insyaAllah ni akan lung yakcu. Bagus, sedih dan manya anak yatim ikuran gelah limang SD yang agam nyaji kana kehidupan tapi manya anak yatim ini terbatas pergerakan kadang-kadang ati truk dayah lom kalen menjelebat di sana na yang ngatilap Jepang tengku ija nyan mai getingku ade itabo wate lom pengah pagi teman mi yo hana bilik lah hana pat lom pe eh pagi nepuo ele aje ji kli mai kli mandum kli getan yang mam yang kedin yo puo bianyo holong ba. Karena ilung rumah lung pihana sapu hana membeban dalam pikiran dung lo. Man ku puak yak pegah balung legaknya. Hai urang susah ke pegah kan papat yang jeut. Kah hana gak tanya tengah susah ke deh. Maka nyolon pegahnya nemu doa mak mentua. Ngat bagah selesai. Nyo yang dicalangnya butui-butui kehidupan ji sangat miris dan menyakitkan. Ilung ke pribadi ilung tengok hit. Ke urang kiamat. Menyakitannya oleh Allah Ta'ala balung. Padung dro anak yatim. Yang na sajan dro ke. Nyolong jak-jak lewek nyolong bilion mendung. Data anak yatim yang long tamang-tamang rata kampung,
Nyan long tulis long bak buku catatan roh lo. Paling kurang menyemati long malamnya. Getanya bak long li malaikat. Napu ku jawab. Yang long tuduk anak yatim yang menumpuk dengan long dupno. Walaupun hana long bisa apa, hana mampu. Paling tidak saya sudah bersalaman dengan mereka. Itu sudah cukup. Karena di antara buat yang dikubur oleh Nabi Muhammad, Nabi sangat sayang ke anak yatim. Pegang yang pegang oleh Nabi. Aina ma takunul aitam ana abi. Dimanapun yatim itu berada, maka akulah bapaknya. Ya Nabi menan pegang. Ida nyonya umat Nabi Muhammad. Pakan takut hiblah, takut hiblah masalah. Tak pegang hadrah umat Nabi. Tak semayang tertib. Tak jamaah tertib. Tajak waji tetep, dempur tetep. Teruk bahan yang tim kata tiap-tiap ber. Kipan tak jawab tinggal huruf kiamat. Yang selamat huruf kiamat adalah manusia yang tak berkhianat dengan amanah Rasulullah. Nyu tengku yang perleh, tak pegat-pegat maulid, tak pegat tausiah, tak pegat buat langgampung, tak pegat legitanyo putranan tabliq-tabliq. Artinya menyampaikan perkara-perkara agama, hana meceh lang bulan maulid. Uro malam geyo pegah hatanya supaya tersampaikan dalam kehidupan kita nyu masyarakat. Semoga masalah donasi malamnya ke BMU. Lun juga berharap, hai pribadi lun berharap ada jet lam minggunya bekajet apa dalam rumahnya. Yang kena peng yang kadang naurung kaya yang paduk sama biaya yang kena peng ke rumah anak yatim di jalannya menyebab donasi baruna 20 donasi umum yang dikirim di udang baju-baju sepo hanam tak tepat-tepat di alamat kaya yang juk 10 ribu ya juk 20 ribu ya bina lah nah yang kena baklis 28 juta nah baklum atau lumbu huwa celeng mengdual he malamnya bacut kurung 10 juta. Menyeperleh 60, berarti perlepeng di tengah truk. Kadang napeng malamnya ini, yang di tengah truknya, sotoh na hamba Allah, yang memang genuk juk, kahana tak pegat timurawa, na lah haboh, yang tak tanggung jawab lagi tanya. Insya Allah Ta'ala, menyatakan dikasih, lang minggunya tiak juk gambar, insya Allah lang minggunya sih, akan gemulai kerja, supaya anaknya beli ihlau jen lebih-lebih musim lawatnya musim hujan aku paham juga berdekat cuman beda anak yatim yang kota dengan anak yatim yang ada dalam kampung beda tetapi perbedaannya akan segera hilang kalau seandainya kita sesama Islam hadir untuk mendampingi kehidupan mereka insya Allah ta'ala menyenangkan yang balok man khusus abia bah BMU nyan pegat-pegat rumah anak yatim fakir miskin anak tetapi yang tak pegah bah urung umum untuk masyarakat nyo mantang masalah bedah-bedah rumah ataupun tak pernah tempat tinggal lele kawan nyo bet sampai truk go piak bantu cara tayo ikapi nyan kalau ke pegah le Allah Taala lang Quran bet tak pegah kapi bereh hana bereh kapi untang mati tak bereh kapi untak ngan kiamat jinyan musuh tayo Allah Ta'ala nepegah dalam Quran innal ladhina kafaru yunfiku amwalahum yusadduna an sabilillah sesungguhnya para kafir itu mereka berani berinfak yunfiku amwalahum nyan kafe-kafe yang nablah no laut dah di laut awaknya nanti ikalan uri silam katusah melempah senang dedoi meripe-ripe-peng kan peng drawai tunggu hijau kan peng si drawai ima ripe-ripe-peng yang hana ipake icok pengen ipake ke dana sosial ia kalen nanggro urang Islam yang gatir nyan kenan ime bantuan lagi kejadian berotai Somalia nak mandai kata menteri hanat ro urang Turki dia gak tubuh utang anale deng ku nanggro nya kabe baka kai cok le kape kai cok le Cina panelo tetapi karena kekuatan kekuatan baitil mal yang na di nanggro Turki kuat dia tubuh daikanya orang kampung benar baitil mal pribadi, baitil mal kampung benar dana sosial orang kampung nyokat aci pegot, baju-baju kepada ketua pemuda menyakata ada wakana mengon ngelung ilung kumungan ngurung ngembarang kasau menyakana lu mengon, hana lu aja
berangkapan nampakat dua oleh urun ron tadu pakat je kopi truk poh puat malam pakan santan pe subuh yang penting be abih mu mbak tajib je kopi wainan benar faida menyepakat tanyang kibancara pikiran yang nabaklung tamu tukar-tukar pikiran yang penting berjalan. Kalau seandainya sepakat le acaranya malamnya ontre itanya benar peng rutin yang tak tarik perkaka sawa yang tinggal inoi kampungnya nana yeti mampai kampung sawa yang tak percaya pilih panitia penyelenggara penyantun yatim piatu yang nalang kampung tak santun kahanti urau per bulan tak cipetapat ubebena putih lori biaya sapo artinya benar urang weh ladung urang kan han geju karena hana gerempok ju tapi menyantruk batayak ju lebih kadang geju benar panitia yang kelola masalah pengen yatim artinya untuk santunan tinggal urang kiamat tanya merempok dengan Rasulullah lemak urang malam kukalan kehidupan yatim yang kerja berat pak kepegah baju kaku mudik mengenaniknya lontung oh ngiyang kipan kehidupan awaknya tabibu na yang malai paju tajuk ungkut na yang paju ungkut ini yang polai pakat hantam ikala nengkut ilmu kamu tonton makji hanaga belah ungkut ilang kungiang dan mata ulai aku hidayah dan kejat berat paju. Kalau pegahur lain hanaga peduli kanan yatim ilang kalau mudib nganak nyan kanam ton yang kan anak drol pagi ke mak anak yatim wate anak nyan dimulakai putra kena pegah ba anak ke wate anak nyan lain kan ada mpuri cukup sakit tengku anak yatim mati mulakai bak mak nanti orang itu mak ilung yang hana beloi patu lagi tiji ilung hana kujak ikula dengan berah tani rumah belega beloi patu ji nang kejet draw ni yang nak anak yatim lang kampung bek ni yak belau kan draw menyejet wah kan yatim lada mana yatim hana pegang sempat tapi ditinggal ke yahai ingat ke ayah rawai nak mandai kata naya hai jihakan na urung belawa di laganya nyan sana trip nungku musibah terkadang-kadang nak uzubillah min dhali iwan yatim yang pegah bakma jih klik mai klik dua draw urung klik nyo ke nyo ke klik malaikat anak yatim kalau seandainya terjatuh air mata yatim di atas bumi dan selanjutnya air mata ibundanya air mata miskin air mata orang miskin ataupun fakir rut dua boh titik rut ia mata atas tanah leblah boh tima taklik lagi tanya urang biasa golem tertukar dengan dua boh titik ia mata anak yatim dengan maji bahaya tengku nanggeronyo celaka ditanyonyo menye seandainya lagi anda pegah dalam Al-Quran hancurlah dikau dunia dan akhirat celakalah dikau dunia dan akhirat karena punya tapi hina anak yatim tapi hina Nabi Muhammad anak yatim kan urung hina dikarenakan Rasulullah lahir dalam keadaan yatim tanya-tanya yang anak yatim bangga sabuk sagawai tanya sama dengan Rasulullah Rasulullah yatim kitanya juga yatim maka berusahalah untuk berbuat apa yang dicintai oleh Rasulullah menyertakadi tanya teman-teman idrawa nama teman-teman najuk berah idrawa dron ya ina inang najuk ber oh tegak kutip le urangnya paduk najuk pun najuk sabah mo najuk sikilo terserahlah anak muda yang pertapa dia benar panitianya ngat mehi kita yo lihat tak pegak dakwah na buat yang terarah lihat dakwah malamnya menyatakan di dakwah dakwah tau kali berkon bu buhek tak jalan tip ulun bagi nyo malamnya nak tajuk santunan kan yatim kajia tengah bengah nangan ni mublau Iblo kurang kepe manu sanggo wan yatim nyoh nau de pilih be tapi ke kasep ku be tapi ke kasep hang sep insyaallah mun yatim selesai buatnya nang gronyo akan segera get bala akan dicabut li Allah susah getanyo ke pina so yang tim angkat susah go akan gangkat susah getnya li Allah tanyo mandung gronyo dalam keadaan susah nyawa malamnya tunggu tamu tukar-tukar pikiran karena Rasulullah langsung kepada man kafla yatima wali gairi wasa'a li armalatin berangkat kau mantang yang tim tanggung beban anak yatim yang tim tanggung beban fakir miskin yang tim tanggung beban urung susah wasa'a li armalatin urung tim pemudah untuk kebutuhan awaknya menduk tak bantu oleh kita nyawa mampu kal mujahidin fi sabilillah menyemati tanya tunggu syahid ketulih li Allah pura-pura menempat pala syahid
Kadang-kadang ditanya hantamu surga, tinggalnya hantamu surga. Tacimu bela-bela seharam tua. Lebih-lebih ditanya udip ini di Banda Aceh. Lebih-lebih ditanya hantamu udip ini di kampung yang lagi nyu kampung ditanya. InsyaAllah lebih biaya. Bek ayak kentertuh di biaya terpau. Ubi-ubi nak mudah, kita pegang. Mama kena panitia, wate merempuk-merempuk dalam kampung, kan kaget tepat juga oleh urib. Atanya tak audit. Per bulan, tak sepakati. Padum sapa tajuk sidrawan yatim. Ngatna biaya bulanan ni. Bek membeban jih bayar ikula. Bek membeban jih bayar berat. Bek membeban ma'ithat. Bagi semikin untuk kebutuhan. Hadirlah kita dalam kehidupan mereka. Tekedimanya mati kita nyawa. InsyaAllah surga kejuk oleh Allah. Kadang intang nyawa Allah Ta'ala gerida kepada kita nyawa. Di mana ada kebaikan. Hadirlah kita untuk bergabung dalamnya. Semoga tunggu nyokah jelah dan pegah ala kadar. Menyenangkan yang belum tentang masalah anak yatim dengan masalah BMU, ilung kepekan mendunggu. Artinya dalam BMU nya peduli sosial rumah tingkat anak yatim. Nyan dia tajuk rumah, le anak yatim dia tajuk rumah. Menyelung kalen dan rumah nyan anak yatim yang agam. Yang memang kajet terpisah, kajet terpisah dengan mak, nyan langsung luncur lompok ke dia begini. Yang kata pembuat kuronyo lagi nyan. Berangkapan menteng nak tajuk rumah, atas nama rumah BMU. Terkedi lang rumahnya anak yatim yang agam, yang umum SD ataupun SMP, nyan langsung luncur lompok ke dia udara. Mamanya terkedi ni ajuk lidrawan ni, anaknya ini kampungnya, ini tua ngapia, lompok. Tapi nyan kalau pegat syarat, pegat syarat, kan syarat pulan pulin, syarat untuk kebaikan bersama. Menyenangnya anak yatim balung, nampakah hal yang bawah. Menyajih kaitim je, baik sebulan dua bulan, di tahun dua tahun. Nyo kalinya, lung terima dalam tahunnya, anak yatim sayang teruk lung tu. Syarat baru lung tu, bayi tim tinggai saja lung tujuh tahun. Menyajih tim tinggai tujuh tahun, kakus yang minta dia lain. Hai, lung ku sebab, lung ubit. Karena bibit lo. Hai bu bibit. Jajan-jajan tajuk. Hana long dua-dua. Long yang pegah rata tago. So yang najuk. Long cok long puau daya. Langsung long cok bak pengurus hidroi. Bak urang kelola dapur umum. Nyan bak urang nyan long cok jajan-jajan urang nyan jaga. Oleh nyan nanti teruk watak gantau kitab tablo kitab. 30 kitab lagi berusaha 70 juta dari gelah sana sampai gelah sana. Udit pe 70 juta nya mentam tak urut dan lebih nyopen 70 juta. Tapi nyen kali tablo kita. Yang ulung nan tebe leh tajuk kitab yumu juta-juta, boleh nuka gejak urang berkah kitab. Gekeun balau ngabia. Nabi lu merempok dia ngan nak miat lungjuk kitab berusaha. Jih kai pulung kita kai 70. Han tak ate ku. Hau ku mai muka ku tu. Pancuri kitab. Nyen teken kontrak. Lung teken lumpu teken surat. Menya kabit ja bit nejo teken surat. Teken surat atau surat notari. Alam tim ayang li. Tabak le tak gong. Putra le rego hai menya gagal ka rego tak kira walaupun pahala kali ketulih li Allah. Seretuh juta tapi habis peng sebelen. Pada jok pai. Mau ketua banggar di PR kita. Pak pengabu tu mekan 20 lampu sawi abu tu. Tertutup juta peng mang sebelit tapi abehnya kiban habe ke jajan mentang nunggu lang sebelit 60 makan yang dalam laporan gadah rupiah gadah silap menyang ce bengah tablo silap sepul kayu dolar bono bengah blo rupiah haji ati bulan ha rupiah kai kagam gadah rupiah 60 lain ni. Bedah kata Allah kupiah. Tang yang menggerik menteri kaya jamu. Langsung menjip tang kupiah. Ho kupiah baru. Kupiah tak belah benar ho. Hana kutu pali. Nyangan tak belah-belah kupiah haji. Han terempak belah silap berau waktu. Nyan gadah kupiah. Gadah silap. Gadah ijarah. Gadah tika iga. Wadung kuwa tak belah. Abih pe. Tapi alhamdulillah hana masalah. Allah kalian tangguh matanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Maka nyoni bak malamnyo dalam momen Maulid anyo malamnyo
Tadi coba bicarakan ala kadar. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Nyan salah sabuh ayat Allah yang nujuk li Allah melalui Jibril nawahyukan ni Allah na yang pesampaikan atanya oleh Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Maka getanya yang nabak malamnya dengan momon tapi ingat maulid Nabi Muhammad di bak malamnya. Kita ingin melihat sedikit ataupun kita ingin mengkaji semampu dan ingin memahami dalam kehidupan. Tapi terang katanya dalam kehidupan dan keluarga katanya. Bagaimana ceritanya dengan masa keadaan yang lagi-laginya macam yang terasakan katanya. Bagaimana solusi yang terbaik untuk aman berjalan menuju dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka bak malamnya taji pegah bacut en ukuran betelat har hai dong yang long haram nama di inung har begalu leuy mulia cara bunong bawai temang ge pegah leurunya hade jam lai yang natro-tro na ya. Nah, hai katro rumah bunong dengan pajo hauri yang nak kunyah long nafah hai protokol. Lom pegang hanya hangkup luang deh, katro kuno hok kuno luang lah. Niwi itu kedih. Yang perleng yang awal dari rahat, ilok ni malamnya pernah lembuah langsung jenih. Temah nama Allah. Bet telat telat hat segolong jam poh 12 tang doa buka selesai. Hana teletai bata pegang menyenawat telahin dengan tak sambung balik. Di antara dakwah Rasulullah. Nabi selalu saja menyampaikan. Waktu merempok dengan para sahabat, Nabi tugas Nabi memberi keyakinan. Tugas Rasulullah menyampaikan kebenaran. Basyiran wa nadhira. Tugas Rasulullah memberi penjelasan. Jangan sampai umatnya yang berada dalam dunia mereka kurang percaya terhadap Allah, kurang kepercayaan terhadap tanggungjawab yang kalih getanggung jawab oleh Allah. Itanyo hai mak mentua, hai abang-abang bambandung, mandung tanyo nyo en malamnyo tapega, nyo yang kajak-jak keno malamnyo saban cita-cita gedaya. Pu cita-cita ingin bahagia dalam dunia, wate mate berselamat iman di alam barzah aman daripada fitnah kuburan dan urok kiamat. Semoga Allah Ta'ala memberi kemaafan dan memberikan keampunan. Dan nanti setelah selesai persidangan, kita masih bermimpi ingin menjadi penghuni surga. Sama roh keteman kena nyo tengah tamu lumpuh untuk tamu dalam surga. Adakah mimpi kita itu akan menjadi kenyataan? Adakah janji itu akan benar dalam kehidupan kita? Maka menyenyum tadanya letak jawaban yang kali gejawab oleh urung-urung awal. Artinya para sahabat-sahabat wate gedengar nasihat Rasulullah, mereka memahami semampu yang mereka pahami. Akhirnya mereka mendidik orang lain supaya mengerti dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Di antara lain yang memberi nasihat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi bukan orang biasa. Dia itu adalah panglima perangnya Rasulullah, orang yang dibanggakan oleh Rasulullah. Salman Al-Farisi adalah pemuda yang gagah. Beliau adalah orang yang menundukkan para kaum kafir dalam peperangan. Nyan dukjai nyan gemu perang yang tajan Rasulullah uro dan malam. Beliau selalu saja berkata, aku heran dan aku sangat-sangat heran terhadap kejadian yang aku lihat di masa sekarang. Dan yang leurang putra yang hirin drone, long yang hirin lo, wate long kalan urang yang tinggal dalam dunianya, dia hidup bahagia dalam dunia, padahal akhirat belum ada jaminan untuk kebahagiaan kepadanya. Dia terus bisa tertawa dalam dunia, padahal Allah belum tentu ridha kepadanya. Dan dia mempersiapkan untuk kebutuhan dunianya sampai-sampai dia lupa terhadap ibadahnya. Nyohirian kuilung gue. Rasulullah sendiri hana geeh malam. Gehadiah amal kebajikan ke Rasulullah kepada mandung umat.
le para sahabat-sahabat awal dengan bermacam-macam perbuatan tidak pernah membantah terhadap perintah Rasulullah. Mereka selalu merasa tak nyaman dengan kehidupan dunia karena mereka selalu melihat pentingnya hari akhirat, pentingnya bebas daripada api neraka. Yang gura, yang celaka. Na urang dalam dunianya ega nyen hana susah. Ahmad teh ingat ke urang kiamat. Nyuta-nyuta-nyu yang kana ini katen teh aglah datang urang kiamat. Sawa jamin. Sawa yang beri jaminan ketanyo kaman urang kiamat. Sawa yang najo jaminan ke ketanyo aman tajak batutu silatal musakib. Adakah nanti pada hari kematian selamat iman tanyo puhan. Nyu tanyo hantam datayang. Paling-paling ni tengah terpegah lagi nyu tengah terlihat. Paling-paling ni nak terpegah lagi nyu terbayang terlihat. Tak teruk tua terlelah. Padahai Allah Ta'ala kalian pegah bahawa Allah ni yu pegah bahawa Rasulullah. Nabi ditanyo kalian kesampaikan bahawa ditanyo. Pernah pegah lagi Nabi. Wahai umat lu. Wahai para hamba-hamba Allah. Janganlah kamu merasa gundah dengan apa yang telah ditanggungjawabkan oleh Allah. Sesuatu yang telah Allah Ta'ala jaminkan kepadamu. Tak usah engkau bersusah payah untuk mencari apa yang telah ditanggung oleh Allah. Tetapi susahkan hatimu, susahkan dirimu dengan sesuatu yang belum ada jaminannya. Termasuk Allah golong gejamin kepada kita. Matalah dunia tengku kagejamin li Allah. Nyotanya alhamdulillah yang udip ini urunya, yang udip ini kampung yang mulianya. Itanya ilai tilapi kehidupan getanya sederhana hana takun kaya. Tetapi ala kadar getanya tak bisa bertahan. Putra yang tak kejar tak tunggu dalam dunianya. Putra yang tak picerok tak dalam dunianya. Apa yang kita cari dalam dunia ini? Kenapa kita tidak pernah mau mengerti tentang akhirat nanti? Itanya yang natibu pagi menyanyik getanya hana kerja. Nyukup berapa tak? Wadah takalan anak terpengangguran. Nyan hana muhoho terbayang. Oh wadah takalan lagi tanya kehidupan. Lagi-lagi hi hana normal dalam dunia. Nyai tanya terbebani. Tetapi sekali saja kita tidak pernah terbebani. Bagaimana akhir perjalanan kita nanti. Oh wadah terhadap Allah. Oh wadah tanya gaya intan diurang. Da'in dalam alam barzah. Padahal tanya tak tepu. Perjalanan yang paling melelahkan. Permainan yang paling menyakitkan, permainan yang sangat-sangat kita sesalkan adalah permainan mengejar duniawi. Kenapa? Karena piala daripada pengejaran itu nanti berbuah dengan kematian. Urang picerok dunia, piala mati. Heh, tetamu lelet pinih ngemalik mawon menempa. Hande kejut. Picerok ditanya urang malam belupah ditanya ukuran. Ati merempok hadiah ka mata jerah. Yang piala utama. Juara satu untuk perlombaan dunia. Liang lahat. Juara kedua. Penyesalan yang tidak pernah berhenti. Juara kelhe. Kekecewaan yang sangat menyakitkan hati. Yang sama mandu buruk picerok dunia. Langkuan kan menang ke belakang. Yang dipegah oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan yang adalah tujuan salah sabuk tak pegang maulid untuk tak pegah yang pernah dipegah oleh Rasulullah tak pahami lagi tanya menurut rawat UBBE tak fikir pun dipegah oleh Allah Ta'ala huwallah huwalladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Akulah Tuhan yang telah menciptakan kalian semuanya. Dalam penciptaanku di situ ada kehidupan, di situ ada kematian. Huwallazi khalaqal mauta. Hai manusia, lung yang pernah mati be. Wal hayata, lung yang pernah udep be. Kupu tujuan udep dan mati yang lung pernah. Apa hikmah daripada kematian dan kehidupan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya kalian mau berlomba, nanti perlombaan kalian akan aku berikan pahala. Kalau seandainya kalian bisa mendapatkan nilai terbaik, ayyukum ahsanu amala. Semoga ada di antara kalian yang mendapatkan nilai terbaik dalam segala perlombaan yang aku ciptakan dalam dunia. Itanya ulang dunianya tengkunya tengah melomba. Melomba sampai berorot, tapi berorot-orot.
Manya getanyo tarita rencana ta ilanya gop ngat menang getanyo tanyo tan menang gop tan tepunan. Hai mano. Ta bedo antre poh puen malam ta semayang tahajud. Na urun tengah di samping tanyo han tepu go. Alasan han tepu go ngat leu pada tanyo mati ngau ro kiamat. Nya han ti ilanya go. Liya bluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala gepogat perlombaan lang dunya nyo kan sabo. Leut hat macam. Semuanya kita diperintahkan untuk berlomba. Le urang kaya gemu lomba tapi kaya. Nyai tanya urang kaya mentu tanya pengusaha. Berlombalah tapi kaya. Artinya melele sedekah, melele bantu agama Allah. Kan melomba-lomba bak melele tamah tak tamah harta ke. Pen yang kana ego padui sedekah. 10 juta, tahik ketanya bak sertu. Tahik tanya bak 15 juta. Naur lain ketem ek buat 20. Makin le tamu jujuk, makin bagah selesai agamanya. Antara agama dengan harta tidak bisa dipisahkan. Buktinya dalam Al-Quran Allah Ta'ala dipegang. Akimi salat waktu zakat. Dirikan salat, bayarlah zakat. Harta dengan ibadat sembahyang. Sembahyang dengan harta, hanapatithah. Akimi salat waktu zakat. Lihat temayang, boh jekut. Menyatakan di lihat temayang, ya wajib. Berarti Allah Ta'ala menanggap hakimi salah wa tahid jil baita. Galamna ayat nan. Yang na, hakimi salah wa tahid zakat. Hanagi puasa Ramadan tu. Lihat temayang, boh jekut. Nyan inan tungku meri. Pua meri. Na urang ketim temayang, jekut hanagi boh. Nyan temayang gaya galampak. Gepegah le Syekh Zainal, gepegah le Sayyidina Zainal Abidin, cucu Rasulullah. Kalau kamu ingin melihat agamamu sejauh mana sudah engkau pahami, kalau kamu ingin melihat agama seseorang baik ataupun tidak dia memahami, lihatlah bagaimana pedulinya kepada orang-orang yang miskin yang ada di sekitarnya. Lihatlah rasa pedulinya kepada orang lain. Disitulah letak agamanya seseorang. Kan bak melele semayang jamaah. Nah urang kan kana tinggal-tinggal semayang jamaah. Nyang tubuh kawai ga nyang tubi luhu wai tru ga nyang utu masjid athana ge tu masjid maghrib na ge tu masjid insya na ge tu masjid lega semayang insya ge dua ge meretip poh 12 malam ga wau poh le malam kana ge lama tu masjid ate tru celeng tengun. Nyang pe satunya ambu. Idron jak-jak sama yang lewat nyohon ya. Nyana yang salah angku. God Islam kan bak jemaat ke semaya. Kadai kan yang tengah tetap utang itu menci. Ngejak bawai. Jangan yang bawai gak minta pahala ke pakar. Menyatakan di sembahyang butoi. Tapi sembahyang yang kata pembuat lagi tanya. Galam dijidik kita tanya menjadi orang yang terbaik. Awak tetro urung minta serkah tapi bila kiamat apeng na. Awak tetro urung minta serkah tapi sampai minta apa minta hanta jek jok peng raya. Alasan hana ikhlas. Hai hana ikhlas ta ni ni jok jukudi. Be nak pre pala hai ku pu teman tak jok minta kedi hana ikhlas. Gebri pala ka munya ikhlas. Hai cupo ba urung kreat tan ikhlas. Pani jok kreat ba urung ikhlas hanta mate ga hana ikhlas. Ki ban thi thi ga ga ti dompet dompet ju. Bahu kuma hai di dompetnya. Ia kelah wate dia tak puasa ho. Moya kali ta mo serkah sertoh ribe, nyan 10 ribe hana tinggal tele. Moya kali ta mo serkah 1 juta, sertoh ribe nyan biasa bagdeo. Tapi moya ke ta mo serkah sampai sampai 3 ribe. Tai tu celeng ini mi hana peng ribe ke ma. Ke ma an ku hana peng bicahnya nabi raya amadana. Kipan ile cara ada kemayang lagi deh. Cara tak semayang lebih nyu kiban cara. Hai sama lagi gok semayang ni. Kiban sama lagi gok semayang. Hai lagi aku pernah itu ku. Lagi aku pernah lagi kita. Ilo mana aku semayang. Mana tiada baca doa yang kita bagi bah. Hai aku baca aja lagi gok baca. Mampakah naga kain dalam kajamun dan baca. Wah naga terima doa dan yang mulia Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik ni kubah-kubah doa yang kita hadap mengkarat entah. Tekedi drone mengkarat ni.
Ba'da semayang karena itu pun doa iftitah yang sunat. Ada sunat bekna kubah. Nyan doa yang Nabi diterima doanya daripada Malaikat Jibril. Jibril langsung kurno doa iftitah kepada Rasulullah. Kipan cara kita nyuhan tertim baca. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sembahyang lo. Ubena kebaikan yang kelan yang lo lakukan ya Allah. Wa mahyaya, udep lo, mate lo, harta lo, anak lo, jabatan lo, dunia lo, akhirat lo. Kan atalung ya Allah. Nyan mandum adalah atarun lillahi rabbil alamin. Apapun yang telah engkau titipkan padaku ya Allah, itu bukan milikku tapi milikmu ya Allah. Ah wa tetro urang yang pegah bang dayo kata ya Allah. Gale urang hai. Epa bahago ji kena na yatim ka de. Ah kan dong to uri hilam lai hilam tin. Nyan tutu urang. Bahaya. Putra bahaya. Sembahyang ditanyo beti galam e di de gitu. Sembahyang yang tanya kubuatnya golong ek di purno kedaya. Artinya yang tak pegah lillahi rabbil alamin terus bak mati tak pegah karena Allah berangkat jan ke pemati li Allah Ta'ala tanya siap menyetekedi li ketanya han ek tak siap lagi yang diperintah li Allah berarti ketanya sedang bermasalah dengan iman ini mengkara turuk yang mati tujuan ketanya dalam dunianya untuk tawa ke dewa akhirat. Tapi ada katruk kena dunianya katua tujuan jauh dunia yang ibadat. Ah wate katruk lang dunia katua teka akhirat. Jangan karena duniamu engkau melupakan tujuan intimu. Dah tujuan inti. Tujuan inti jauh dunia. Yak mita syurga Allah. Yak mita riadha Allah. Syurga gayo mita. Bak nuraka gayo pegla. Dunia. Bek tak putus sahra wate kala ketanggung jawab oleh Allah. Bek niak temikir orang yang kepusakaan ni. Ni. Galam tentera gerempak cok pusakanya. Kali aku tangi yang lama satu enam minggu. Urang gepegah rumah hubiraya harta gerata sagawa tetro urang mesrekah kan gepegah gepegah genep kubah kan tiga mentu cok geningah. Mopo tandi tanu nyandu. Menyebit ini tanya tayak mita peng urang malam tak simpan pengen untuk pusaka ne salah-salah murtad bahayang. Menyana langat tetet. Long ku minta apa yang kan ku bagi-bagi. Kuno ku baharta kana ku. Mate-mate long hana songi. Allah Ta'ala hog. Allah Ta'ala hog jaga. Dia ku bah hana tanyo ino lang dunia nyo. Aneng aneng tanyo. Tapi Allah Ta'ala hamba ke. Untuk semua hamba yang kali Allah Ta'ala puna. Wa ma min dapatin fil ardi illa alallahi rizquha. Mesabuh makhluk pih yang kali. Mesabuh makhluk. Mana makhluk manapun yang telah tercipta dalam dunia, dia itu makhluk Allah. Allah tidak akan pernah melupakan mereka dengan kebutuhan yang mereka butuhkan selama di dunia. Mandum tungkuna jatah. Kalian kubah li Allah Ta'ala beka putusah rawat. Yang perlihatan putusah rawat akhirat tanyo tinggal pakibat. Sembahyang yang tanyo semayang naga jamin li Allah Ta'ala diterima. Han, han naga jamin li Allah. Tugah tanyo semayang. Tugas tanya melakir, tugas tanya ibadat. Urul kiamat, semuanya adalah dalam keputusan Allah. Masalah dunia, baik sampai gagal akhirat. Masalah ketanya, tapi jadinya, silakan untuk pakai ibadat. Tapi jangan melupakan ketentuan Allah, Tuhan hadarat yang kehadirkan ketanya dalam dunia. Gewanti-wanti li Allah, truk ke dunia, baik kelawan lu. Truk kelang dunia, kajaga anak, kajaga permoh. Ku ampusakum wahlikum nara. Jangan halalkan segala cara untuk kalian mendapati dunia karena neraka itu belum padam. Kiman cara leta puleun neraka aku? Nerakanya handeun. Tapi nerakanya akan padam. Jatah getanyo leun. Manya getanyo begitu truk wate sembahyang gekeun li Abu Bakar Siddiq, sahabat Rasulullah, kalau kalian tahu neraka itu menyala, maka padamkan neraka itu. Padamkan neraka jatahmu. Engkau juga berhak mendapati neraka. Tetapi neraka itu tidak akan pernah Allah Ta'ala sediakan kepadamu kalau dia telah padam. Manya jatah tanyo kalut, tanyo hana tamangli lan neraka. Bagaimana caranya aku memadamkan api neraka? Kalau kalian mendengarkan azan, berwuduklah. Maka air wudumu, salatmu akan memadamkan neraka jatahmu. Manya tanyo tapegah
tani pegelah roba neraka ta semayang han tatim anin tanyo ta biarkan han ai semayang nyan salah rai tanyo nama te tanyo naya te itanyo pe payah ta semayang tanyo payah ta bubuat karena sembahyang nyo tanggung jawab rayu menyatanyo perlu selesai dalam dunia tapi selesai semayang ile tatiak-tiak boh semayang ketiak-tiak boh tanyo oleh Allah mekarat ketanyo dalam dunianyo sempit udip tanyo lawitnyo kan gara-gara corona orang hai corona mendapat paida mai dan taduri ya haitan tatutho pajan kai menikah pati pegot pelami hana sobga tapi coronanya uronyo bermasalah dalam udip kayo kibani le coronanya coronanya takun coronanya maom kiban maom lagi maom nanduri maom nah ile maom eh nah hana na ko hana ma ho kan yan tu pue don na ma ho hana mampakan si iya ada ke ma ho ilun tingat lo jemun te maya-maya lo ide gembo nyan leh buat Quran ko hi kure leh te maya insa ke yu ai hai kaya ai ke de nyan kale ka te maya kaya ai ke de buat ngam banyak kilo hana dai de yang kadu te maya cak cing rode yang kepura-pura gerhem mimi hana kudu kuai pai kata huwa na matai leh maom kan ruk nyai ka bejamu on tajep po mo panyon han tajep ta pelun maom itu hadir dalam kehidupan kita ni de maomnya kiban hi maom yang katente maom hi lagi urang pegah manya berat ke tong pia nyai ke lagi gak nyai maom eh hai ha penyakitnya ini adalah cobaan. Nyo barunan geju oleh Allah, gelem ke pelumah. Tapi urang-urang yang kali gerempak nya ni nyangka gakui. Putra gakui dia itu benar-benar bermasalah. Sempit getanyo urangnyo kan gara-gara salah go, salah drot. Allah Taala gebaga man arada an dzikri fa innalahu ma'isatan dzangkan. Siapa yang lari daripadaku? Siapa yang berpaling daripada aturanku? Fa innalahu ma'isatan dzangkan. Aku balaskan kalian dengan kesempitan baik hidungnya dan huru akhirat. Mekaratanyo lawenyo onku gara-gara tepi-tepi hukum Allah. Teh hukum Allah Taala, Allah Taala lagi peduli antar sesama. Kitanyo gaduh kan putu-putu syara. Allah Taala ne pegah ne yo ibadat, kitanyo tak buat maksiat. Allah Taala ge pegah hang ge bibah bah umum, kitanyo seolah-olah udip tanyo panjang tat mendek. Rame tat urang tu pulang kide-kide kopi. Itu biet magrib, magrib hingoh hiwo. Magrib tan insya han subuh tan. Subuh nang eh. Ana uri dila. Man menan Islam yang ke mele Nabi. Yang ke purno tanyo lagi nyan dalam Al-Qur'an. Ke tatumpu lagi tanyo wal asri innal insana lafi khusri. Dari masa ke masa manusia itu penuh dengan kelalaian. Manusia itu penuh dengan kerugian. Munya Allah Taala kagak kendrugo berarti atho neraka tinggal huruf kiamat. Mayoritas manusia yang tinggal dalam dunia atho neraka. Kiban cara aja ke atho neraka gara-gara lale hana merempuh ibadat. Bahkan rubah tingkat gara-gara kelalaiannya jeut kepada buat maksiat. Dumna tepegat-pegat maulid, tepegat-pegat dakwah lagi nyawa tungku golong terarah udip, paki punya dakwah hanali. Paki punya maulud hanali. Kerlebut Nabi-Nabi Muhammad gadah dalam nama. Hanafah pegah-pegah nanali. Munya gadah maulud dalam kehidupan kita. Gadah cerita memperingati maulid dalam kehidupan urang Islam. Yakinilah 40 tahun yang akan datang. Nabi Muhammad hanafah disebut. Nyam nyam natro umu puak puak pun kuen re mehana kiamat aju le awak awak yang hana sayang ke Islam perte kafe kafe macam moden iplaku supaya getanyo urang Islam
bebek tepatihli aliran ajaran Nabi Muhammad. Buktinya mereka selalu berbuat masalah untuk menghancurkan agama Allah dengan segala macam cara. Ipulale kita nyu dengan cara-cara yang nabaji. Ipulale yang kita nyu dengan bermacam-macam permainan. Ipegot nyu, ipegot ji. Yang tujuan kita nyu bujuk dengan Allah. Ibantu muno, ibantu mudi. Yang tujuan awaknya ini pegadah agama Allah. Ngan peng ipegadah agama tayo. Ngan ekonomi ipegadah agama. Ngan kehidupan, ngan kemajuan, macam-macam. Tanya orang Islam nak guna hak tu. Ya Allah, kan kafe mentang napek, ilung nasi pengku ya Allah. Hana payah yak bantu keluarga lung le kafenya. Ya Allah, lung orang Islam bak lung napek. Nyompat bacut le ur lain na bacut, cimu tiap-tiap peng. Pega menyebangkan ekonomi Islam, kafe tungku tanung groy. Nyo bunu pati. Pakan tanya orang Islam uronyo. Kalage mano poto. Kita sudah jadi penakut. Getanya orang yang kaya. Padahal getanya orang paling le. Islam masyarakat terbanyak dalam dunia. Tapi kita enggak punya kekuatan apa-apa. Kenapa? Dan mereka menganiaya orang Islam. Mendalimi orang Islam. Di mana-mana. Mereka ingin menghancurkan, melenyapkan Islam daripada pandangan dunia. Kenapa mereka berani? Padahal getanya cukup ramai itu. Mereka telah bisa menghancurkan rasa kepercayaan antar sesama. Tanya orangnya payah tak ada percaya ke kamu. Kesyarat haboh iman tahan tak percaya. Pulang ke urlain. Kesyarat masyarayah kita tempeki. Pulang ke urlain. Kai kotak-kotak tanya. Tanya-tanya kai pelaku. Kape itu pula. Orang Islam orangnya kape bangai. Orang Islam kape gathian. Orang Islam hang kejar lawan ji. Bahkan di embargo ekonomi. Berarti peng orangnya bajar wajib. Hai. Langdong pek drone manteng pek. Irmoh drone manteng pek. Bajaro drone namu. Ci tiga berpakat. Tuat mu timayam sapo. Tumpuk bak timpang pun. Kau yang teruk kapi lagi yang belah. Padum yum kah. Tiga bajian yang yuk. Lagi ke pegat leh ni. Tanya jamun ke lagi yang belah Jepang. Ni tanya jamun ke lagi yang belah kapi. Biar iya juk-juk bantuan ke urung Aceh. Hanya keperleh bantuan kapi ni. Tanya na Allah Ta'ala manteng. Menyertanya yang nak di sini nyo meretuh sebabkan meribayar na malamnya. Sejuta sejuta sapo tajuk pek. Sejuta kali seribayar malamnya wana peng sabuk melihat. Nian najuk balo. Nian najuk balo. Tiplok boh di rumah ni ti. Tiplok boh. Nyempet nyempat peng babia habia na pe bak peng umpa bak kamu sabuk melihat. Ne pegot harmo wate kali hendruk ne pegah bak kamu. Takjuk rame-rame. Budak lain lagi nyanlo. Jaitat mantan uri Islam yang kaya. Tapi mereka sudah tidak percaya dengan apa yang ada dalam doktrin agamanya. Ika pe ronyo di mabe di relah tanyo. Tanyo hantar ke mabe. Kan tanya relah ji. Bahta pegot drawat. Menyata mentem-tem sertuh-sertuh ribe sepo. Sipluh ribe sepo. Ubena urung Aceh jok peng sipluh ribe. Tibulian tiga, tibuluh ribu yang tak kumpulkan pek. Bak sama tajuk, tamu pesapat-pesapat lihat sampai kerodot. Oleh yang tak lantik panitia pengurus. Tibuluh ribu yang kali imang juta, merupakan peng tengku imang puluh miliar. Mena juk abeng ku, kubloh tiplek mandum, habis tiplek, galop. Pukun tacok tiplek, tacok peng 50 miliar, tak blok tiplek. Tacok tiplek, tajuk bak utuh, mati utuh, golam habis tiplek. Puh, di peng 50 miliarnya, sabuh melesah ni, tak temun pek. Tapi hana sojo pakot bak getanyo kaidu kriet penyakit kaidu bahkan tak dakwah lamba urlain lagi age pegah li Allah Taala dalam Al-Qur'an bak surat Al-Hadid ada orang beriman dia berbicara iman dia berbicara Islam tapi dia bakhil wa amarahum bil bukhla bil bukhli dan mereka memerintahkan orang lain untuk bakhil lewat jaleng. Lewat celeng na urung minta temangan. Takun lagi tanya. Tanya roh tak nak tajuk. Wata inak tu tempat gok. Inak jok. Baik tajuk. Yang kau ibangun tu. Leh kriat roh. Gok-gok. Tapi kriat lagi tanya. Kau paling dulu. Yang mudrungan. Mudahun. Menyala ke nyalakai tapi-tapi. Entah dengan mati. Tidak nyo hanya ke buat. Corona nyo hai minah-minah. Abih mat, roh neng, abih neng, roh tu cok, lahi cok, leh cok, naca, naca, naca.
Kelih buat itu yang hanang padam tapi. Cara pegadah bala ngan taubat. Manuzilal bala ila bizambin. Bala ada karena dosa. Wala rufyal bala ila bitaubatin. Han gadah bala kecuali dengan taubat. Dosa yang paling berat. Dasar dosa berat. Karena bangai yang tertimiti ilmi agama. Al-jahlu rasul kabisa. Dasar kejahatan dimulai dengan kebodohan. Di saat getanyo kabodoh, hana taturi kebenaran. Kebenaran yang hana taturi tergantikan dengan kejahatan. Kejahatan itu dimulai di saat kita mencintai dunia sepenuh hati. Semoga Nabi pun kali Nabi hubbud dunia rasul kulik hati-hati. Mencintai dunia sepenuh hati, disitulah sumber malapetaka akan terjadi bagi orang Islam. Dakar bro akai kita nyu mau tukukan gara-gara galak ke dunia. Gak kurun jemun. Akai kakaya kakrien. Akai katumbun kamarien. Lagi lu mau memegang tanuk dia. Nyan papa aku pantuk liurawai. Akai kakaya krien. Athai katumbun kamarin putra maksud bahasayan idro kupihanat takutong. Tapi adanya kalih itu bit dalam bahasa Aceh jemun. Pakan getanya uronyo juoh dengan nilai-nilai ibadah. Pakan getanya uronyo bermasalah dengan kehidupan dalam dunia, dalam bumi Allah. Padahal Allah Ta'ala kali kepega donyanya akan God, rahmat akan diberi oleh Allah. Tapi syaratnya, persyarat. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu bi ayatina. Menyatanya tak patih lagi Allah Ta'ala pega. Menyatanya tak tim ibadat kepada Allah. Tak percaya ke uro kiamat. Kan sekedar percaya. Percaya ke uro kiamat hansip. Ngan tak pega. Karena ba uro kiamat, kan kiamat tau yang ne. Menyatanya tak pegah percaya ke uro kiamat. Hari kiamat itu adalah hari persidangan. Putra ile patih uro kiamat. Betapa patih na sidang Allah. Na hisab. Putra hisab. Hisabnya akan gepun adil ya Allah. Seadil-adilnya. Jangan ada kezaliman antar sesama. Nyan dihisab gepun. Na mizan. Getimang amal kebaikan dan kejahatan. Menyatanya tak patih na timbangan Allah Ta'ala sehingga behli tak tamah dasya. Tapi tak taubat. Tak tamah pahala. Awliannya na tutu siratal mustaqim. Ja ada tutu neraka sehingga ta'ik ba'ulia tutu butruk ke belah deh dalam surga yang perjalanan ribuan tahun. Bekal apa yang engkau bawa untuk melintasi sitian siratal mustaqim? Iyum tapak tanyo apui eh wadu. Getanyo taluk dalam kerongan api. Karena nurakanya mayang tak apui ni. Loh melempah loh. Apui melempah mayang. Tutua gepudu ada apui li Allah Ta'ala. Tanyo tajak ada tutua. Yang tutuanya tiga nuraka gepudu li Allah. Dukna tutung ga? Hana lucu ngu. Hana lucu nyokan perkara lucu. Wadah tak dengar bah neraka. Wadah tak dengar tutungnya azab neraka. Ganasnya azab neraka. Hana rafah takut kita yang latih. Hantam takut pi. Allahumma inna na'udzubika min safatika wan nar min azabin nar. Wadah tak dengar urung pegah-pegah neraka. Hantruk langati. Ya Allah. Bek netik lung lang neraka. Tapi nah urung wadah kedengar neraka yang biasa. Yang bertanda hatimu telah mati. Itanya Quran naik ke taharuf tabut. Nak tak tepuk hampir perkenanya. Mandung nak Quran di rumah apa-apa. Paling kurang sabah nak Quran di rumah. Dari punah bengah katruknya malam kalau tabut Quran masabah hayat. Nak ceritanya yang fiat. Bakdrawan tanya. Ya Allah putra jat kalungnya. Pakan ya Allah. Long hanri loh lumat Quran. Kadang-kadang Allah Ta'ala kagetup. Jatah getanya baca Al-Quran. Sedangkan Al-Quran pertanyaan uro kiamat. Wate malaikat ditanya. Ma imamuka. Siapa yang kau ikut dalam dunia? Jawabannya adalah Al-Quran. Jangankan tak amalkan Al-Quran sepenuhnya. Quran tukuhan alita baca. Dukna bro. Beti jarwa getanyonyo. Kamu naji hingguh hanjir mat Quran li. Nafadar artinya. Nafadar sekarang.
Hanaruh taman Quran ni. Ben nak pegang sibuk. Ape tak rumpa agama, pakan Quran hantar rumpa amat. Pulain tak rumpa agama. Holain mantabohnya untuk kerja. Pakan untuk buat Quran sijuk tiurau. Kahana sijuk. Tion mantang tiurau. Pakan hanaruh dia kata yuk. Ku Allah Ta'ala kagak paham kita nyuruh dengan Quran. Kadang si kagak putuh biar kita nyuruh dalam agamanya oleh Allah. Na'udzubillah min zalik. Maka beristighfarlah. Nyo ke drawa nama yang karek raya. Hana tak pegah kanamin. Tanyo yang katuha-tuha. Ci sadar bacu cara mentua. Apa yang sedang terjadi dalam keadaan kita nyonyo. Tanyo urang itu melak. Urang Islam. Semayang tan lego. Tak pegah drawa di Islam. Tak semayang tan. Pat idu Islam bang kita nyo. Muya semayang di mumpet ya. Hana tak kubun. Islam kuat temai tanyo ya. Bayangku. Oleh nyanjak ada duduk silatan masjid. Kipan cara tajak dengan aman. Boleh salawat. Perbanyakkan salawat kepada baginda Muhammad. InsyaAllah akan ada syafaat nanti di atas sana. Tapi atanyan hana jadih nang. Menyegetanyo kata cintai dunia sepenuh hati. Kemahyang hanku cuma. Gara-gara bulu ke dunia. Bak tutuan raka hanglah gara-gara masalah dengan dunia. Tanya tak yakin udip lang dunia nyawa siat makna siat hana tateh katruk mati janji Allah yang paling tawa dengan kita nyawa mati Allah Ta'ala yang naga menjanji dengan kita nyawa mati Allah Ta'ala hana naga menjanji udip dengan kita nyawa berdua tu Allah Ta'ala tidak pernah menjanjikan kepada kita besok pagi kita masih hidup seperti biasa. Tapi yang ada dalam Al-Quran, kullu nafsin zaikatul maut, siapapun kamu akan tiba ajalnya. Mandu makan mati, menyekat dua udip tinggai preh mati. Jat malamnya, jat tengah bengah, jat hiatru. Atai kajat katru udip tinggai preh mati. Nyokau udip dengan tinggai preh mati itu. Putra yang kali atas mikir, kita yang kurau mati itu. Putra nakah? Dekedi tanyo anak sabah dua. Mati ke tanyo, adakah anak tanyo item semaya? Nyai tanyo tatim ya ik buat lagi nyo. Menya mati tanyo anak tanyo item ya ik lagi kita nyo. Adakah generasi yang tanyo tinggalkan akan melanjutkan agama lagi kita nyo pupun? Nyan pergi dalam rente yang mang kibancara tungkungan kibancara tungkuan anak long item ya buat kibancara anak long item ibadat. Menya nyan tanyo mak mentuah lagak tak pertanyaan. Caranya jauhkan mereka dengan keinginan dunianya, jauhkan mereka dengan harta riba dan harta syubhat. Insya Allah anak kita nyung akan selamat daripada buat yang gebungi oleh Allah. Tapi menyenata hari pembelajarannya asing. Menyenak tanya naik pajuh peng riba, menyenak tabi peng riba, tabi peng syubhat, tabi peng hari mukanya, nyan anaknya hanya ibadah dengan, bahkan akan dilawan agama Allah. Bahaya. Dan berat bahaya. Wa inna ma tuwafawna ujurakum yawmal qiyamah. Nanti pada hari kiamat akan ada mahkamah Allah. Faman zuziya aninnar. Setelah selesai mahkamah. Faman zuziya aninnar. Kita diperintahkan berada di atas titian siratal mustaqim. Berjalan. Faman zuziya aninnar. Siapa yang bebas daripada neraka. Wa udkhilal jannah. Dan mendapat kesempatan masuk dalam surga. Fakat fad. Dialah manusia yang sukses dunia dan akhirat. Berarti sukses dunia, sukses dalam dunia kan sukses siat. Dan suksesnya menurut urang. Sukses urang EU, gerempa E, gerempa Trun, gerempa Cawah U, gerempa Trun Uyub, kan dia kan tukar U. Yang suksesnya. Ge E, U, pakai peringkun. Teruk wadih, gerempa koh tukar, gerempa koh boh. Ge Trun dengan peringkun, kan ge Trun tiga kan tukar, ataupun tiga gerempa U. Yang gagal. Sukses awak ja'ulaut ila buh pukat ruhungkut. Hana mati pun ila'ut, hana melabuh karir. Menya melabuh karir yang gagal. Tapi urang ja'ulaut, roh gejak, roh gua, wate gepua, gepua, ate gua, gepua ungkut. Yang sukses. Sukses urang mekat, wate truk tut, nalabah, hana rugot, truk jakut. Yang sukses. Sukses urang ja'atikula, merempa ijazah. Merempak kerja yang sukses menurut dunia dan cita-cita dan pekerjaan. Sukses urang menikah gebi keturunan. Menurut nyanmu, menurut keadaan. Sukses supir mentol,
merempok kau mek tekongan iman he nyam sukse anak putu sedio kam rodrod ijo nyanyo na sukses cuman sebatas sukses dunia tapi sukses yang sebenarnya bebas daripada neraka mati selamat iman tamang langkubu tanyo hana ancaman tro uro kiamat lege tanyun lewat bak persidangan dan tajam atau duduk selatan mustaqim sampai truk dalam surga. Itulah yang sukses sebenarnya. Man itu teh. Nyo mate te kadi model-model ngedayo nyo pukuh long rawan lagi-lagi nyo hit. Bak nangi yang truk tajam lan surga. Ah. Idron ilum ku tanya mbak drone. Idron tanya mbak lu buka biayanya tanya mbak kamu lewat tajak batu tu sirtal musakin segolom kamu jawab idron kiban lung han lewat idron kiban ah mi han aku pegah lung han dia pegah lah tapi idron itu yang tamu dalam surga gok ngerokam du hai modern akai kita nyo lewat batu tuanya Bailiat pegah tutu panjang-panjang tan. Bailiat pegah tutu sedangkan mesegi. Mu tutu ini ulang dunia tang kuat dadajak ba tutu panjang-panjang nyen hayu tu. Pu lewat puhan, pu patah puhan. Pulang tutu neraka tinga. Tamu doa bu lewat. Kaya menan. Nah yang rencana bu ba lewat. Kau nak rencana apa tahu? Ikan bah berlewat kuno teh kuno ehdi tiga. Hanapu teh teh yang kuno rokanya tu dong. Nyo yang tanya magun magun lagi nyo macam bukan ngapui. Ngan atap neraka. Nan debu. Nyo lampu listrik nyo nyo kena puyo. Karena ada wap panas daripada bekas asap neraka jamun sehingga dengan teknologi yang kena beri oleh Allah akhirnya menjadi sebentuk seolah-olah ini api beneran. Tapi kau nyok kena pui bekah azab neraka yang keputren jamun kena udunya. Wate Nabi Adam bantru kena udunya. Peut luhuro peut luh malam kena makanan. Nabi Adam kade gelapor ba Allah. Ya Allah kibancara lung lang dunya nyu pulang pat lung paju. Kade lung ya Allah. Man kengka paju paju pupu yang na. Ya Allah ai lung paju hana ratha tapi ga. Beda dengan makanan dalam surga. Hai Adam, makanan dalam dunya memang kan makanan dalam surga. Kapaju ju le pu yang na mudah. Ya Allah ai le lung paju. Sapu taratha ba abah lu. Kibancara ya Allah Taala ngai lung paju ngana ratha. Ge jawab le Allah. Kata guan. Kapan cara aku taguan? Kapake aku? Pat kucok ya Allah. Ambo pereh le tiat. Nan dengar ka ceritanya. Nah ka? Hai anak ke pegah lambun. Nah apa mana? Nyo jam ka poh doblah lambun awo. Kan jerawan. Ah, dah pegah panik-panik. Hanya tiga pegah anak ulang-ulang. Karena enam, ne pegah le Allah Taala bagi Jibril, Jibril citren saya ke dia kumo cia ada yang bahasa Adam, putra kainya. Ini bahasa ada yang. Putra Jibril, putra itu ne pegah Allah Taala, ilung perlu apui gunung magun. Ojir. Bedah Jibril kata pun Allah, ya Allah Adam milik apui. Hai Jibril, hana apui palain yang ngapui di lang neraka. Ia pegah babalik tabaniyah laki apui beo untuk jub ke Adam ngai magun. Get ya Allah. Jibril kejak ju lagi anak lagi keju oleh Allah kejak ju ke roh. Ban gengeng Jibril kejak ban neraka. Malik tabaniyah tu keju. Ai sapa panglima ke tru. Assalamualaikum Malik. Waalaikumsalam. Puna pekat Jibril drone jangan. Ku kiamat. Sebab Jibril nak kejak-kejak kena. Mereka kejak Jibril kena mati kaki amat. Golok. Mam yang nak kaki amat putih kena. Hai doa tahu drone yang pertama. Yang kedua doa cok amanah biu. Kua mana? Allah Ta'ala biu cok apui biu biu cok ke Adam. Kupu ya pui. Ini memang kebuan.
Ubinna ko jo. Hai ko puraya tha thidra wai nabi ubinna ko rumah kan kajun. Ge pikir le Jibril hai ubinna ko rumah ko ubinna wa ga. Ge pikir le Jibril ubinna no bi. Ubinna la ke ubinna ko rumah. Manya kujo apui nuraka badrawan ubinna ko rumah ni ajo badam golom tro ke de hudunya dunya dunya ka kada. Tiba imang gua ndo. Tegelam ko Jibril. Ngailang tong ko begah lucu-lucu. Manya nenek baca kada nenek baca dalam kitab Dakai Kulakhbar tentang masalah bagaimana bentuk api neraka. Nyen hadis Rasulullah. Dalam Quran kali kepegah na neraka jahanam neraka sa'ir neraka ladda na neraka hawiyah. Macam-macam tu na neraka sijil na neraka sakar tama mandu mapui dalam. Dudo ge kali Jibril menyambai ubi anak ke rumah yang na tahu-tahu Nabi mantang ubi anu dalam anu yang kira hati nama hamil cahat. Hai Jibril menyelunjuk apui nuraka ubi anu kurma bentepa ledrawana ubi na asawa dunia nyan anga ia yang na dalam dunia gada menyertekedi merempak tawa apui nyawa dengan Adam. Adam nyawa akan masa geklik Jibril ubi raya geklik Jibril ya Allah lu melindung daripada neraka tu. Ya Allah, baik nabi neraka kelong ya Allah. Lu hanak kula ke sapu. Ya Allah, ne pujuh lu daripada neraka daripada azab neraka tu. Gebedah Jibril giak pegah ba Allah. Ya Allah, pakon ya Allah Taala tutung tatan nerakanya. Pakai menan tatayang Jibril kalau lu pegah hamba ngan Malik Tabaniyah. Ya Allah, rupanya kalau menak kesimpulan ba kamu bina apu yang kamu putren ke Adam. Yang lu kena tanya ya Allah, pakan ya Allah tutung tan neraka. Ne jawab ya Allah. Hai Jibril, nak katukan neraka nyan tutung. Hana ya Allah, nyan ke ba neraka nyan ku jawab tinga. Dukna bungih lu ku urang lawan lu dalam dunia. Dukna parah. Dukna bungih ga Allah Taala, han getu oh ku lumah bungih li Allah. Nyan ke ba neraka ku jawab ku urang ku buat maksiat lang dunia nya. Bek li ta maksiat ta taubat tadi. Denda ke khali Allah ke khali Jibril. Kiban kesimpulan manyo ya Allah. Kuco apui pobe. Co. Ubena long puo ya Allah. Ambil sebiji sawi. Ubena bayam dia co. Getrun Malik Tabaniyah dalam neraka. Geco ubena bayam. Gejo bak malaikat Jibril. Geputu biat geme kena dunia. Yang terkeja Jibril. Ubena bak kaya yang gak nyan lewat yang na dalam dunia. Bak kaya nyan mati mendung. Batu dengan batia, batia nyan bertuh mendung. Kaya ke Jibril. Gedanya ke Allah. Ya Allah, kipan caranya ya Allah. Ubena bakaya kabih mati yang toto ngapunya. Jibril, cok apu ingin indram dalam ia laut. Me kedih laut, indram dalam ia laut. Hansip siga, indram sampai sip. 70 ke geculok lin malaikat Jibril dalam ia laut. Baru gadah warna merah. Gekira le Jibril, kenapa boleh? Karena kalpiyah. Gecok le Jibril, gekira kaman, geyak juk ba Nabi Adam. Wate genuk trim, gate ge pujuk ba Nabi Adam, golom gemat le Nabi Adam, lembam jaro Nabi Adam, hana jadi kecok. Jibril tutung tat hanjin lumah. Getanyang le malaikat Jibril, man holong me Adam. Ne peduk ate bateanya mentan. Gecok le Jibril ge peduk ate bate, bateanya idu ate guna. Yang terkejut Adam dengan Jibril. Begitu gecok ngu neraka yang kalah ge indram 70 go ngi laut. Yang raya ubi anak bayang bertuh bate, bertuh gunung, angoh kaya ipupo kini nuk tahu. Ubi raya ge klik Nabi Adam. Ketanya le Jibril, ya Allah nyimana cara, ya Allah kiban cara teman. Holumi apui yang kalah metiramnya ya Allah. Gepegah le Allah Ta'ala. Jibril, cok apui nyan puo bakhut. Cok neraka nyan puo bakhut. Hana tempat lang dunia. Berangkaban hai Jibril. Lung megah bagata. Berangkaban gata tasiram. Hana tempat apui nyan lang neraka. Hana tempat apui nyan dalam dunia. Puo bak tempat drawai. Watia gecok le Jibril gena puo bakhut. Nanti puo ikun lingu neraka ubian bayamnya. Jibril. Mayina sayang neke lung. Bek ne puo lung le lang neraka. Jibril, lom bele nu puo lan neraka. Pakan draw ka hangkat temu lan neraka. Hai ku pike lom lan neraka. Iang tane pega hai mak mentua, hai ayah mentua, neraka
Ya iku neraka. Alah iji hinan ku pegawai di Allah. Iji kairat hadroi lupi ya becut. Ite iji makhluknya. Mangki bancana ae mukhum. Ingin peh tabut ilmu tauhid kumaya. Gecok le Jibril terpaksa ke puah batut. Mai Nabi Adam ngan puah kemagut. Gedanya le Nabi Adam. Ya Allah, mangki bancara alungnya. Adam, makanan yang rencana kata pajuk ngat narasa. Cok Adam, ci pudu bak benda-benda yang pernah bersentuhan dengan aku ibu no. Gecok le Nabi Adam ke pedu dan nebatia yang atih nebatia yang ngancu-ancunya. Matha ticin. Lembam unkaye. Atih anak batia yang pernah bertuh dengan sebab genang apui nuraka abunau. Nuraka yang ku bebut nurak apui cik abunau yang kaku puak kadai batut. Yang tinggal ini ulang dunia wap panas yang na genang batia yang kepedran lejibrit. Nyan yang ditanya magun-magun lebih nyawa tengku ngenat hap-hap jamun. Eh nyaman mana logikanya dengan pikiran ditanya wate taco anak bate tarhom ba anak bate itu bi apui ke? Ya ke? Dalam ilmiah fisika taco kaya taplu dengan bate itu bi apui sih ke? Taco kaya taplu dengan kaya juga wate kabrat hukum itu bi ah? Itu bi apui? Taco tanah kerah tapupe dengan tanah kerah akhirnya dia itu akan ada bibit pengapian. Wate kabrat taplu itu bi apui? Pat itu biat apui lang nabate. Dasar apui ban nabate. Eh pat. Apui yang mesebab dengan wap huwam apui nuraka baruji. Neci bayang nuraka biubut pakibat. Han lihat kegedanya. Na'udzubillah. Mankiban cara angat gelah tu. Gejawab li Allah Ta'ala. Wate getanyang li malaikat. Getanyang li Allah wa malaikat. Wahai malaikat lu. Menurut kata kira-kira. Iklah hayawaknya wabak tutu nuraka. Hom ya Allah. Itanyo katanya badra tu. Ikhlas tanyo banaraka berharap tanyo beglah. Teman ikhlas tu Allah Taala gejawab. Glah ngan hana glah badra wa gitanyo. Dari malamnyo hingga ngan tatubiat dalam dunianyo ingat begot bejut ke ilmai, bejut ke munaman, be sampai tanyo hukuman ngan neraka tengah. Kipan cara peglah dro banaraka. Allah Taala gejawab. Wa mal hayatud dunya ilal mata'ul ghurur. Manusia yang tak tertipu dengan dunia, dia itu akan bebas daripada neraka. Tapi manusia yang lalai dengan permainan dunia, dia akan tenggelam dalam neraka. Cara pegelah droba neraka, bek putibuk droba dengan urusan dunia. Dunia. Mankiban bek tibuk lang dunia, tanyo tinggai lang dunia, jadikan duniamu sebagai modal akhiratmu. Maka kepada mak-mak, jaga amrat droba, jaga amrat anu. Kepada ayah-ayah mentua, jaga keluarga Bandung benar dalam ibadat. Beklale dengan buat maksiat. Wahai para pemuda, malam Jumaat lih pengajian, cipu dip dalam hil khairan. Ataupun bak malam Minggu, malam libur. Ja ado mentua melatah riad. Pudip dalam hil khairan. Minta gure ya tidro, bek tamu dalam i menteg. Tapi benar urang di pemahaman dengan pentingnya bersalawat. Hana payah tak minta kitab lain. Cukup dengan kitab dalam hil khairan. Di belakang selawatnya ada hadis-hadis tertentu yang kala genukil di para ulama tentang kelebihan selawat dan lain sebagainya. Idrawa nama menyakana tupu anak dron kai pudit mi untuk dimendalai neputubit ia ala kadar karena ia yang tajuk ku udang mutalawir neputubit kuih ku yang namuda supaya awak nyawa ngatna bekal baik mutalawir hanam payah trip-trip dahan dan baik pudit mi rik-rik dahan mengganggu kau. Bentuk tidak ibadat katanya mengganggu urung dengut. Igap na yang sakit irmo. Na anu yang mentang ubud. Na urung tengah sakit igau. Bek deja umlah sah lelaki belum ini. Kita tak pegah katanya. Bentuk perop-perop. Nanti nak jauh kudih nyungku ubat. Kiban tak nak niat katanya. Hanya kata. Meniat semayang. Hanya kata. Pahlam kiban geniat selalu kan. Tak pudit ni ala kadar mentang ni dalam mentang. Tama selalu kan pecut-pecut. Nyobek rugawa. Tapudit acara ni bak malamnya. Insyaallah lung-lung kubah PR ke urung dron malamnya. Menyatakan di PR-nya berjalan, pajan-pajan nepakat hawa lom kampungnya, menyenalung ino di Banda Aceh. Insyaallah ta'ala menyatakan buatnya tak tahu. Tak semayang ino rame-rame tak menduduk dalam latah. Yang bernama Budit Adat Pegah. Tolong perhatikan
dari bulan per bulan untuk yatim piatu yang kalian tanya santun. Bek tipung tiga, bek tiga orang raya tiga. Benar tiap belut. Yang nak hek buat yang. Hai lo tiap orang ini hana masalah tapi. Nyo tapi bergadah bu'a baju-baju tepo. Oleh yang tak menunjuk baju-baju tepo. Yang kedua, nepudib dalam ilah khairan. Menyakau dib dalam kali hata buat nepudib dalam ilah sabuk beribut. Barang kapua malam je. Menyelum kepua tanyan ke berjalan. InsyaAllah, pajan-pajan lung na inu di daerah Bandar Aceh. Menyatip watih yang diberi oleh Allah. Na keluasan waktu nejuk oleh Allah. Lung memegri pinuh hampanya. Ataupun tak menyesai ni. Tak pegah pengumuman si. Anak payah pegah-pegah menuh. Tak duduk dalam letak. Tak pegah-pegah haba. Enak kah? Keban kah? Yang penting kita tanya saling mengingatkan. Cuman yang jid dulu pesan. Semoga yang tak pegahnya. Jid kepada bimbingan hati lung. Jin kebimbingan kita ini bersama. Semoga kita ini dijauhkan daripada segala bentuk kejahatan duniawi. Dan tanggungan bahwa Allah ubina kesalahan kita ini bergepampur di Allah dunia dan akhirat. Bergepampur selamat kita ini dunia dan akhirat. Bergepampur di Allah ta'ala ubina dausama tanya urusik tanya yang kalian dilakukan kebundar air. Dan bergejadikan kita ini oleh Allah orang yang jaga semayang lima matanya. Dan bergeberi kita ini oleh Allah orang yang utip perasaan untuk akhirat. Dan bergeberi kesadaran dalam hati tanya oleh Allah supaya kita lebih mengenal siapa Allah. Dan doa kepada Allah beri oleh Allah Ta'ala ke tanya dan anak keluarga tanya adalah hamba-hamba yang mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati. Bergeberi ke tanya oleh Allah orang yang ikut sunnah Nabi, orang yang ikut tarikat Nabi. Bergeberi ke tanya oleh Allah istiqamah bak tak cintai yang gegalak oleh Nabi, bak buruk tanya orang yang benci yang membenci Nabi. Amin ya rabbal alamin. Hanyanya yang kita sampaikan lima kalinya karena jamnya sudah lewat, kampung 12 lewat 15. Insyaallah bahwa telarin dan sambung kembali jumlah donasi yang terkumpul di malamnya daripada jamaah memperingati Maulid Rasul di Kampung Nibu Bandar Aceh Kecamatan Bandaraya untuk donasi pembangunan rumah BMU WPU layak huni yang akan segera dibangun di Aceh Jaya Calang yang terkumpul sebanyak 1,080,500. Itu kopeng. Mantang nak oi mertu kampung no. Ijinnya mana le, no mantap. Lepas ni, oi mertu ijinnya kena benda aja. Yang kah terkumpul, 1,080,500 rupiah untuk tak pegenap bak per juta mana luli. Berarti tinggal pertama 620,000 ribu. Insyaallah karena per juta. Dan belum yakin akan ada hamba Allah yang kerja ini dia merempuk dengan panitia untuk dia pegenam bak angka berjuta menyertakadi na malamnya ini berjuta. Insyaallah yang akan terkumpul daripada pengajian dalam dua malamnya, dalam dua malam yang kau likut dan malamnya karena 12 juta katamah dengan peng yang karena 28 juta insyaallah ta'ala karena pun belum tinggal kita minta 20 juta akan segera terjawab kesedihan yang sudah lama dirasakan oleh anak yatim kecintaan Rasulullah yang di Bumu Aceh salah sidroji yang rencana kita menghidih jalan. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.